I tak buat business. I rasa ada set aku viewer I ni untuk orang yang yang cerdik pandai je. I rasa yang budak-budak tak ada, I dah set dah. Tapi tak tahulah pula kalau ada lagi komen-komen yang macam mungkin budak terencat kot. Komen-komen yang I faham kalau budak-budak yang baru nak up, komen-komen ni bolehlah I faham. Tapi kalau budak-budak yang jenis, tapi kalau ada manusia yang jenis komen tapi umur makin meningkat, mana I tu terencat tu. Mungkin terencat ke, kena hujan tengah hari ke, mana tahu kan, tiba-tiba sawan ke kan. Tiba-tiba nak komen benda-benda yang bukan-bukan, bagi I dia mungkin kena sawan kot. Tak maaf lah, saya bukan nak apa, tapi takut lah kalau kena sawan cepat-cepat lah pergi check ke, takut sawan dia. Tak maaf lah. Tu kenapa tak nak orang tong sawan, pagi-pagi dah sawan, cakap mau ngarut. Awalnya masuk kerja, kerja kat airport memang kerja masuk awal sayang. Kerja kat airport kan, kerja kat airport memang. Terima kasih bagi gift, thank you. I dah lama tak live, sibuk sayang kerja. Lama tak tengok live saja. Terima kasih, thank you. Lega dapat nice Miss Cafe no. Sekejap. Bismillah. Ramainya orang tak tidur lagi. Buat apa tak tidur lagi ni? Terima kasih bagi dia. Thank you. Manja-manja. Okay, hari ni Sajak semalam tidur awal tau. Tak sangka pula mak Sajak call, anak Sajak call bagi tahu diorang nak buat hari jadi birthday ayah Sajak, nak buat surprise. Malam lepas dia habis kerja, Sajak start awal pagi. Habis dia kerja, terus kita orang ada event, company event lah. Biasalah company hujung tahun kan, ada event. Untuk ni lah staff kat airport tu, diorang ada macam ala Christmas, hujung tahun, apa sebenarnya hujung tahun ni kan. So dia buat event company. Lepas tu balik tu dah penat, Sajak tidur awal. Sajak kerja, kalau kerja pagi, Sajak pun tidur awal. Lepas tu anak Sajak mesej Sajak, dia kata sini lah. Tengah dia kata Sajak sini. Ni lah. Ajak, masa saya jadi ayah ni buatlah sama je. Nak start dah ni. Oh, mak Sajak lagi mesej dia Sajak. Dia kata dia nak buat live. Dia nak ni lah dengan adik Sajak dengan Mustika tu lah. Kita tidur sih, tertidur. Ni baru bangun ni baru terbaca-baca mesej. Itulah. Tak harap sangat. Tapi dah itu dah janji dah jadi untuk ayah. Tapi yang ni diorang baru nak buat makan-makan lah. Macam tu. Itulah. Dah lama saja tak sambut jadi ayah Sajak tau. Lama sangat dah. Kalau dulu kan, kalau Sajak tu mesti bawa diorang dia tempat yang best-best, pergi makan tempat yang best-best. Sekarang ni dah jauh dah. Besar lagi mana tu Sajak nak pergi kerja kakak? Nak pergi kerja. Nak pergi kerja sis.
Sajak kena keluar rumah pukul 4. 4. Pukul 4.45. Sebab Sajak kerja train pukul 5 pagi. Sebab naik je train, berhenti kat Mascot. Lepas tu ambil bas. Pandai je jaga muka saya, perempuan ni pun tak pandai makeup. Makeup ni cantik bukan disebabkan kita pandai tau, sebabkan kulit. Makeup yang cantik bermula pada kulit yang cantik. Kalau you makeup, letaklah produk macam mana pun, kalau you tak pandai jaga kulit, makeup takkan cantik. So, moral of the story, kulit muka kena mempernok. Kalau kulit muka tak memper, kau letaklah concealer banyak mana pun, dia tak akan memper. Faham tak? So, makeup yang cantik bermula pada skin yang cantik. Kalau you tak skin tak cantik, dia tak memper. Faham tak? Tak memper tu. Tak memper, no. Tak memper. Macam tu. Kening tu tebas sangatlah, Sajat. Kening I ni tebas sebab I, bukan sebab you. I make up bukan sebab you, sebab I. Kening tak siap lagi, terus kata nak komen. Kening tebas sangat. Kadang-kadang kita buat hidup kita ni, jangan buatkan sebabkan orang. Hidup kita ni kena buat sebabkan kita. Kalau kita asyik sebabkan orang, kita takkan bahagia, sis. Eh? Tak kisahlah ikut trend ke apa ke. Yang penting, kita buat untuk kita, bukan kita buat untuk orang. Assalamualaikum. Manja-manja, perempuan ke? Yeay. Persona ke Sajat? Memper tu apa? Memper tu meletup. Memper tu meletup, dek. Ay? Ini bahasa maknya-maknya. Bahasa nyah-nyah. Nyah-nyah yang nombor satu tiba. Nyah-nyah yang nombor satu. Memper tu adalah bahasa-bahasa nyah yang nombor satu. Sekarang ni dah ada ayat baru. Mengapa tidak? Gitu. Kalau contohlah kan. Makan apa tu? Makan singgang. Nak ke? Mengapa tidak? Gitu. Ayat tu dah kena mengapa tidak tu macam, dia kena macam ada menekan sikit. Barulah macam, jangan kopotora macam tu kan. Kopotora. Tora datang lagi. Gitu. Geng-geng koput toranya. Okey, pembelajaran kita terbaru adalah ayat dia adalah mengapa tidak gitu. Mengapa tidak gitu. Ingat ayat terbaru yang kita akan belajar 4000 yang kelas masuk ni, kelas usahawan berjaya. Kita punya ayat terbaru, mengapa tidak cuba produk baru? Mengapa tidak beli tu gitu. Ingat
hidup kita mengapa tidak gitu. Okey. Ayat terbaru untuk hujung tahun 2024 mengapa tidak gitu ayat. Kan. No, celah beda no dengan mengapa tidak laki orang tu eloknya ada celah beda lah tu. Gitu. Contoh, ayat itu boleh digunakan secara general. Contohlah masak pun boleh. Contoh tiba orang nak celah beda ke. Tiba-tiba nak telefon baru. Telefon baru keluar no. Apalagi iPhone. Mengapa tidak tukar telefon? Tengok ayat tu boleh digunakan macam-macam. Nak tengok telefon, mengapa tidak? Nak tengok baju, mengapa tidak? Gitu. So ayat tu boleh digunakan dengan pelbagai perkara-perkara yang lebih general, beri riada. Okey. Suka tak ayat tu? Suka. Tepuklah sikit. Tak dengar apa punya tepuk. Kasih yang tepuk tu. Applause tu. Gitu. Kan ada TikTok punya applause tu kan? Tepuklah sikit sayang. Tepuklah. Bukan senang nak bagi ayat-ayat baru ni. Tepuk mana tepuk? Tepuk. Yang ada macam macam tu tu. Mengapa tidak? I nak make up dry the meal. Cantik tak mata ai? Kalau tepuk saja kena buat sendiri dekat bawah tu tekan. Oh ya ke? Macam mana tu? Tolong tepuk, tolong macam mana nak ajar tu? Ajarlah. Tekan mana sayang? Sekejap mak dah tak mascara. Mengapa tidak gitu ayat? Okey. Saya sebenarnya boleh make up dekat tempat kerja. Mana nak make up sini? So, saya nak pakai baju sekejap Saya make up tempat kerja je lah, Nuk. Malah nak make up sini. Kuasa. Kenapa tidak? Gitu, ayah. Kenapa tidak? Natural je. Tinggal saja berdarah lah.
Tak tahulah semalam tiba berdarah. Buka itu bang tu berdarah. Macam hancur. Sekejap pakai baju kecap. Mengapa tidak pakai baju? Tiba. Cik, pakai baju kecap je. Nak pakai baju kecap.